Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bougainville dimanapun kamu berada. Salam satu hobi. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Holan Akbar Bougainville, tentunya channel kesayangan para pencinta Bougainville. Oke, baiklah teman-teman ya, di konten kali ini ya saya akan memperlihatkan Bougainville saya yang sudah berbunga rimbun ya. Salah satunya di hadapan kita teman-teman ya. Ini saya pribadi teman-teman ya masih bingung ID-nya apa, karena banyak yang bilang ini ID-nya jinda putih teman-teman, bukan jinda pirang ya. Kalau jinda pirang beda lagi teman-teman ya. Ada juga yang bilang ini Bengawan Solo. Kenapa saya bilang Bengawan Solo? Karena dia ada warna pink-pinknya teman-teman ya. Oke, kita lihat lebih dekat lagi teman-teman ya. Nah, kita lihat yang orien dulu ya. Kita lihat di batang yang orien dulu nih. Nih, ada yang bilang ini jinda putih karena ada bunganya itu warna putih bersih seperti ini teman-teman. Nah ya, banyak yang bilang ini jinda putih, bunga putihnya bersih seperti ini, seperti tisu nih. Nah, dan ada juga yang bilang ini Bengawan Solo. Nih, ada bercak pinknya seperti ini. Sepengetahuan saya teman-teman ya, kalau Bengawan Solo itu kan warna pinknya itu lebih gimana ya, lebih banyak ya. Di setiap bunga itu ada warna pink. Tapi kalau yang ini pinknya sedikit di bunga yang muda. Tapi ketika bunganya sudah tua ya, dia akan berbunga putih bersih seperti ini, tidak ada warna pink teman-teman. Tuh. Ya. Sampai sekarang saya pribadi ini masih bingung ya ID-nya apa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tahu atau ada yang sama jenisnya ya, Bougainville seperti ini ya, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya, supaya saya pribadi dan teman-teman semuanya tidak kebingungan ya. Ini ID-nya apa ini? Nih ada lagi teman-teman ya, ini kan batang orinya nih, ini batang orinya nih, tidak saya lakukan sama pucuk, tidak saya lakukan sama sisip, ini orinya nih. Dan yang ini satu bonggol teman-teman ya, satu bonggol dengan yang itu nih, tapi ini sudah saya lakukan sambung pucuk beberapa jenis warna. Nih, kita lihat dulu untuk warna putihnya yang sama seperti itu ya. Nih, kalau bunga mudanya teman-teman, dia ada warna pink-pinknya seperti ini. Nih, nantinya ketika bunganya sudah tua, dia akan nih berubah putih bersih seperti ini. Nih, teman-teman, ya. Nih. Ini bunga mudanya nih. Kita lihat lagi, ada lagi nih. Nih. Bunga mudanya, teman-teman. Nah, ada bercak warna pink-pinknya tuh. Tapi ketika sudah tua, bunganya putih seperti ini. Ya. Jadi yang teman-teman para pencinta tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nih. Supaya saya pribadi tidak bingung ya menentukan ID-nya. Oke, meskipun tidak paham dengan ID yang ini, tapi putihnya bikin candu sekali teman-temannya, bikin bahagia tuh, putih bersih seperti ini. Wow, luar biasa warnanya teman-teman. Mantap ya. Mana nih suara para pencinta Bougainville yang senang warna putih? Silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Nih, warna putihnya putih bersih sekali nih, seperti tisu ya. Nih, kita lihat lagi lebih dekat ya. Nih, percak pinknya seperti ini ya. Saya juga bingung teman-teman ya, mau nentukan ID-nya apa ini. Nih, ada percak pink-pinknya sedikit ini. Nanti ketika bunganya sudah tua, dia warna putih. Oke teman-teman ya, bunganya cukup bikin mata gimana ya, candu ya, warnanya bikin candu sekali nih, enak dilihat. Oke teman-teman ya, jadi cukup sekian video dari saya. Bagi teman-teman yang tahu ini jenis ID-nya apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya.